Kata saya jangan dipacuin, biasanya jangan dipacuin, yang gede aja yang seberang sono takut ambruk, ada makam, soalnya jadi dicampur di tanahnya. Dicampur terus Pak, di komen saya tuh bukan satu, bukan dua kali, tiga kali, empat kali. Sudah ditegur, berapa kali? Sudah ditegur, misalnya orang juga. Tapi ini Pak Terima, terus didorong. Terus melawan saya. Dorong lagi dia terpaksa ya saya pukul gitu Pak. 15.00 di halaman rumah saudara di Rahman, yaitu tepatnya Kampung Bandung RT 004 dari 072 Desa Bandung, ada sebuah dua bilah kayu ini campur, jadi memang kronologis awalnya dipukul ya pokoknya ya. Di beberapa kainnya dulu ya. Kemudian terjatuh di tenggelam ini. Nah, penyebab sendiri sehingga korban itu meninggal dunia, karena memang ini yang pakai ujungnya cangkul ini. Ini dicangkulkan ke leher korban. Kalau sementara motif pelaku menghabisin korban ya karena emosi. Karena emosi, puncaknya itu karena dia didorong oleh korban. Didorong oleh korban, cekcok mulut, dia merasa tidak terima, tanahnya dicampur oleh korban, kemudian akhirnya dia membalas, merebut cangkul korban, dan kemudian memukulkan ke tubuh korban. Yang menyebabkan kematian adalah ujung cangkul yang dicangkulkan leher korban. Pak, dengan kondisi kejiwaan tersangka gimana Pak? Nah, sampai dengan saat ini kita masih menunggu. Sementara sih kalau kita lakukan pemeriksaan, pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena masih bisa berkomunikasi dan mengakui perbuatannya.